haus, aku juga gak mungkin lah turun dalam keadaan kayak gini. Gimana Reno? Kamu mau nikah sama Ana secepatnya? Gini Om, aku emang cinta banget loh sama Ana. Dan aku juga emang punya niatan buat nikahin dia. Tapi aku kan juga punya keluarga besar Om. Dan aku belum pernah sama sekali loh ngenalin anak ke keluarga besar aku. Jadi ya paling enggak, aku butuh waktu Om buat ngeyakinin ke keluarga besar aku kalau Ana adalah perempuan yang tepat buat jadi istri aku. Tapi kalau kita berdua nikahnya di luar dari restu keluarga besar aku Om, yang ada nanti kita bakal diasingkan loh dari keluarga. Jangan! Ya udah. Om akan sabar menunggu. Dan saya minta doanya supaya Om sehat. Dan bisa lihat kalian menikah nanti. Ah, pasti Om, saya bakal doain. Bapak pasti sehat kok. Atau gimana kalau kita tunda dulu meetingnya hari ini? Oh, kenapa? Saya rasa kita bisa mulai meeting hari ini kok. Enggak ada masalah untuk saya. Enggak apa-apa kok, oh, Tuan Muda. Nanti kan kita bisa reschedule di lain hari. Ini tidak akan merusak kerjasama kita kok. Ya? Oh enggak, saya baik-baik aja. Dan saya juga enggak enak karena Pak Broto ini kan baru datang dari luar negeri. Dan spesial datang ke sini untuk menemui saya. Masa harus di reschedule. Oh, it's okay, no problem. Jangan khawatir kalau sama saya, nyantai aja ya. Yang penting sekarang Tuan Muda sehat dulu dan istirahat yang cukup. Oke, sekali lagi maaf. Nanti kita atur ulang jadwalnya. Oke, kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih. Permisi, Tuan. Mari, Pak. Iya, Tuan Muda. Ada yang bisa saya bantu? Sekarang juga kamu suruh tim keuangan untuk berkumpul ke ruangan saya. Saya mau adakan meeting dadakan. Baik, Tuan Muda. Ya. Pak David, maaf. Sebenarnya Tuan Muda Abimana itu sakit apa sih? Kalau saya lihat seperti sakit ambeien ya? Oh, enggak kok, Pak. Tuan Muda cuma kecapean aja. Oh, ternyata saya yang salah sangka ya. Maaf kalau gitu ya. Ayo, silahkan. Oke. Oh my God!
Ya ampun. Maafin mama ya, sayang. Mama gak sengaja. Ya ampun, ini benar-benar aku hamil. Ya ampun, aku gak mimpi, kan aku gak mimpi. Tapi kalau aku benar-benar hamil, aku bakal disayang lagi sama Mas Herman daripada Mbak Marissa. Dan aku gak akan pernah lagi ketemu sama Mama Marissa. Ya ampun, aku harus ke dokter sekarang. Aku harus pastiin ini beneran apa enggak. Ya benar. Gemeter. Halo, selamat siang. Saya mau kontrol kehamilan, bisa? Oke, saya segera kesana ya. Terima kasih. Ini benar-benar berasa mimpi, tau gak? Halo, Tante Imel. Ini aku Sarah, anaknya Mama Marissa. Ngomong-ngomong, Tante lagi sama Mama aku gak ya? Oh, gitu. Yaudah kalau gitu, makasih ya Tante. Maaf ganggu. Selamat datang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu Pak Bimana, sekarang juga. Mohon maaf Pak, sebelumnya apa Bapak sudah mempunyai janji? Saya mau komplain masalah pengiriman barang yang bayar. Karena barang saya pesan tidak sesuai dengan saya terima. Oh iya, Pak. Ditunggu sebentar ya Pak ya? Mohon maaf. Ya Pak, ada masalah apa ya? Oh, kamu siapa? Saya asisten pribadinya Tuan Muda. Kalau gitu, panggil bos kamu sekarang juga. Temuin saya. Oh, baik Pak. Biar saya antar Bapak ke ruang tunggu ya. Dan kita akan selesaikan masalah ini sama-sama. Mari Pak. Silakan duduk di sini Pak. Tunggu sebentar. Saya panggil Tuan Muda ya. Ngapain sih sebenarnya kesini? Oma mau ngomong sama Abi. Masa pergerakannya dia begitu lambat? Dia nggak tahu apa? Kalau punya cicit itu masalah penting buat Oma. Oma, jadi kita kesini mau ngomongin? Iya, apalagi?